Buat anak-anak muda generasi milenial maupun generasi Z, mari dari kecil kita tumbuhkan semangat berwirausaha. Jadi kami menargetkan kapal-kapal konvensional yang digunakan oleh nelayan-nelayan kecil itu digunakan untuk menghemat biaya operasional penggunaan es balok dan juga untuk menekan tingkat kerusakan ikan. Ada salah satu output kami yaitu pembuatan website dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, dan website itulah yang kami presentasikan sebagai bentuk platform digital yang kami tawarkan sebagai anak-anak muda, yang akhirnya pemerintah Provinsi Maluku tidak perlu lagi nih untuk menggunakan jasa pihak ketiga dari luar. Kita ingin memperkuat dari lini infrastruktur dengan menggunakan layanan cloud service, di mana kita ketahui bahwa permasalahan utama yang dialami oleh perusahaan, pemerintah, yaitu masalah infrastruktur. Kami selalu mencoba berinovasi agar program yang kami lakukan selalu up to date dan mengikuti tren yang ada, sehingga sangat relevan bagi para peserta untuk menjawab tantangan global yang ada saat ini. Yang pertama, menyediakan mentor berprestasi yang bersertifikasi nasional dan menjalankan sistem pembinaan yang telah teruji dapat menghasilkan prestasi. Yang kedua, kita lakukan proses pendampingan intensif selama 1 tahun secara online dan offline. Yang ketiga, kita beri jaminan uang kembali 40% jika tidak ada hasil prestasi sama sekali. Saya ingin memberikan penjelasan atau mengenalkan terkait profesional, itu adalah spesialis bimbingan dan juga konsultasi untuk persiapan karir. Jadi bagi teman-teman yang fresh graduate atau para job seeker, ternyata kondisinya saat ini belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impiannya, nah, profesional menjadi solusi bagi teman-teman untuk mempersiapkan rekrutmen kerja supaya semakin cepat dalam mendapatkan pekerjaan. Kami menawarkan MVP dari program kami, yaitu Olimpiade Update Festival, yaitu event Olimpiade Science yang memiliki question maker anak OSM yang kualitas soalnya lebih tinggi dibanding lainnya dan memiliki sistem ujian sendiri yang bisa bermanfaat bagi pesertanya. Kakak Robot merupakan startup impact di mana kita tuh fokusnya adalah untuk mengajarkan teknologi maju ke anak-anak di rural area. Jadi semua anak-anak di Indonesia tuh bisa merasakan yang sama. Bukalah lapangan pekerjaan. Tidak selamanya menjadi wirausaha itu buruk, tidak selamanya menjadi pengusaha itu jelek. Be confident, jadilah dirimu sendiri.